Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ni cikgu nak bincang satu soalan. Jadi kita tengok satu soalan ni sama-sama ya. Soalan ni berbunyi, seorang paraglider terbang dengan pecutan seragam. Jadi kita highlight perkataan pecutan seragam pada ketinggian yang sama. Ni maklumat yang kedua, pada ketinggian yang sama. Jadi dia bagi gambar rajah untuk bantu kamu faham apakah paraglider. Ni paraglider lah. Dia dah bagi ada daya yang bertindak pada bahagian kanan dan bahagian kiri gambar rajah, pada bahagian atas dan bahagian bawah gambar rajah. Jadi dia dah bagi daya, nama daya. Ini seretan, ini tujuan, daya angkat dan berat. Apakah yang dimaksudkan dengan seretan? Bermaksud soalan bertanya mengenai daya seretan. Jadi kita nak bincang bahagian daya. Jadi kita tengok seretan ini dia melawan daripada arah tujuan. Jadi kamu boleh jawab seretan adalah daya yang melawan arah gerakan. So tujah bermaksud objek ni ataupun paraglider ni sedang bergerak ke hadapan. Jadi tujah ke hadapan. Seretan melawan arah gerakan dia, gerakan ke depan. Jadi seretan adalah daya yang melawan arah gerakan. Objek ni sedang bergerak ke kiri, ke hadapan. So soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan seretan? Jadi kita dapat jawablah tadi. Soalan yang kedua, terangkan mengapa paraglider boleh terbang ke hadapan. Sekarang ditangkap ke hadapan. Jadi daripada gambar rajah, yang ini adalah hadapan. Kenapa orang ni pandang ke depan? Depan dia, ni hadapan dia lah. Yang ni belakang. Okay. Jadi yang ini adalah atas, yang ini adalah bawah. Ini daya di sebelah kiri gambar rajah, daya di sebelah kanan gambar rajah, menunjukkan arah belakang. Jadi terangkan mengapa paraglider boleh terbang ke hadapan, bermaksud di hadapan dengan pecutan seragam. Okay, ini perkara yang pertama untuk kita terangkan, pada ketinggian yang malar. Ini perkara yang kedua. Jadi untuk sesuatu jasad, sesuatu objek bergerak ke hadapan, bermaksud daya yang dia dapat kena lebih besar daripada daya yang belakang. Kamu akan tulis tujahan lebih besar daripada seretan. Jadi dalam penerangan kamu, kamu akan menerangkan untuk dia bergerak ke hadapan pada pecutan seragam, ada pecutan, tujahan kena besar daripada seretan. Jadi baru ada pecutan. Kalau sama bermaksud tak ada pecutan, malah. Jadi jumlah daya yang bertindak, atau kita boleh katakan daya bersih pada jasad, tak sama dengan kosong. Jangan jawab macam ni. Ni cikgu nak terangkan. Buat ayat elok-elok. Ni poin yang pertama, ni poin yang kedua. Kemudian soalan bertanya pada ketinggian malar. Untuk ketinggian malar, perkataan malar bermaksud sama. Malar, perkataan malar ni, malar ni maksudnya sama atau seragam. Apa maksud dia? Atas dan bawah sama. Daya atas dan daya bawah sama. Jadi kamu akan tulis daya angkat sama dengan berat. Kalau kamu tulis daya angkat, daya angkat besar dari berat, bermaksud objek ini sedang bergerak ke atas. Kalau kamu kata berat besar daripada daya angkat, bermaksud objek ini sedang bergerak ke bawah. Tapi masalahnya ketinggian dia sama. Dia bergerak ke depan dengan pada paras yang sama. Daya atas dan bawah kena sama. Barulah dia tidak bertindak. Kalau daya atas dan bawah tak sama, dia akan bergerak macam ni lah. Ataupun makin naik macam ni. Kalau makin naik macam ni, maksudnya daya atas lagi besar, daya bawah kurang dan dia bergerak ke depan. Atau dia turun macam ni. Kalau dia turun macam ni, bermaksud yang ni lagi besar, yang ni lagi kurang. Tapi dia bergerak ke depan sebab ada pecutan seragam. Jadi bila dia kata malah, bermaksud daya atas dan daya bawah sama. Apa jadi dengan jumlah daya? Jumlah daya atau daya bersih sama dengan sifar. Kena faham maksud daya bersih adalah sama dengan sifar jumlah daya. Kamu kena faham. Kenapa kamu kena faham? Kamu kena tahu daya, formula asas daya kita ada F sama dengan MA.
kena ada jisim lah. Kamu tak boleh nak kira angin, nampak jisim dia. So kamu kena ada jisim M. Untuk satu kamu dalam silibus yang kamu belajar, kamu mesti ada objek M, menunjukkan jasad yang bergerak. Jadi jika kita anggap orang yang sama sedang bergerak, M adalah mala. Pembeli rubah kita adalah pucutan dan daya. Kalau pucutan sifar, bermaksud daya sifar. Kalau pucutan ada nilai, daya ada nilai. Sebab tu daya bersih sifar. Bila daya atas dan bawah sama sifar. Kalau atas ini 5, bawah ini 5, bermaksud 5 tambah negatif 5. Kenapa negatif? Sebab arah berbeza. Itu kamu kena faham apa maksud jumlah daya. Jumlah daya bermaksud kamu tambah kedua-dua daya. Macam mana maksud tambah kedua-dua daya? Kamu boleh kata daya angkat bahagian atas tambah dengan berat. Kamu boleh tulis dia macam tu, jumlah daya macam tu. Katakanlah daya angkat dia 10 Newton tambah dengan berat negatif 10. Kenapa cikgu cakap negatif? Arah berbeza. Negatif menunjukkan arah. Jadi kamu akan tetap dapat 0 Newton. Sebab tu jumlah daya bersih 0. Okey, kita berhenti dekat sini dulu. Sampai jumpa lagi. Mak salamah. Walaikum. Bye. Assalamualaikum.